Nyata dalam rautan pensil ada manusia. Saat diputar, sarung tinju itu mengenai orang tersebut. Ia bangun dan memotong pensil itu menggunakan gergaji mesin. Saat wanita itu berhenti memutar, wah, pensil itu sudah tajam, guys. Wanita ini mengambil roti, tiba-tiba. Eits, sebelum lanjut, yang suka dengan rautan pensil, like dan subscribe. Yang gak suka, kalian suka apa? Tulis di kolom komentar ya. Ia memasukkannya ke mesin pemanggang. Ada orangnya dong di dalam. Orang itu membakarnya dan menarik tali itu. Roti itu pun matang.